Hello, hello, what's up? Okay guys, welcome back to my channel. Dan hari ini gue mau kasih tahu lo semua glitch terbaru di GTA 5 Online minggu ini. Dan ini adalah duplicate car. Untuk glitch ini kita butuh facility. Dengan pastiin di facility kita punya Elegy atau Vagio atau kendaraan lain yang kita bisa jadiin tumbal. Dan juga kalian harus punya bunker, oke? Dan oke, kita mulai saja glitch-nya. Oke, selain itu kalian juga harus punya Mobile Operation Center dan minggu ini lagi diskon ya. Dan pastiin emosi kalian punya personal vehicle storage untuk nyimpen mobil yang mau kita duplicate ya. Oke, dan untuk mobil yang mau kita duplicate, gua saranin kalian duplicate isi klasik Arena War yang full upgrade ya. Dia bisa Apocalypse, Future Shock atau Nightmare yang bisa kalau kita jual kita bisa dapat 1,7 juta itu, atau kalau enggak kalian juga bisa pakai mobil dari Benny Custom. Gua saranin pakai yang Elegy full upgrade, dia bisa dapat sampai 700 ribuan. Oke. Untuk yang pertama kita ke bunker kita dan pastiin di dalam emosi udah ada mobil yang mau kita duplicate ya. Kita langsung keluarin aja mobilnya dan langsung kita parkirin di tengah-tengah bunker gini. Nggak masalah, posisinya harus nggak harus tepat banget di situ juga nggak apa-apa, yang penting di tengah bunker. Selanjutnya kita keluar bunker dan kita akan ke facility. Dan untuk ke facility jangan manggil personal vehicle ya, kita bisa pakai helikopter dari CEO atau kita juga bisa pakai mobil NPC atau mobil warga. Kita ambil aja mobil yang di jalan. Kita jalan menuju ke facility kita. Gua saranin sih facility dan bunker beli yang dekat ya. Jarak keduanya ntar biar nggak terlalu jauh kita pindah dari bunker ke facility-nya. Dan gue nggak bakalan skip video ini buat kasih tahu lo semua kalau ini gue nggak bohongin lo semua ya. Dan kalian juga nggak harus pilih bunker dan facility yang di sini, kalian juga bisa pilih yang di dekat ujung peta itu karena itu yang biasanya paling murah facility dan bunkernya. Itu juga sama aja, yang penting kalau bisa pilih bunker dan facility-nya yang lumayan dekat jadi nggak terlalu jauh. Oke, selanjutnya kita masuk ke facility. Dan setelah masuk ke facility, kalian langsung aja masuk ke mobil Elegy atau Vagio atau mobil atau motor lain yang mau kalian jadiin tumbal. Dan di sini gue pakai Elegy ya, karena gratis juga. Oke, masuk saja dan selanjutnya kita pencet option
online, dan nah di sini ini nih kita tahan option dan X bersama lalu kita lepasin. Oke, gue coba lagi. Gue gagal tadi. Option dan X tahan dan lepasin sama-sama. Nanti dia akan membuka Criminal Enterprise setup pack ya kayak gini. Tapi harus bersama-sama gitu ya. Antara option dan X-nya kita harus lepasin sama-sama, ditahan dan lepasin sama-sama. Oke. Dari lo lihat gua gagal berapa kali dan coba lagi ke Criminal Enterprise Starter Pack. Option dan X sama dan ya kali ini gua berhasil dan langsung pencet ke touchpad untuk buka interaction menu. Dan setelah itu kita juga pencet touchpad lagi buat ngilangin interaction menu dan selanjutnya pencet broadcast dan gas mobil bersama-sama yaitu R2 berarti. R2 dan pencet broadcast X bersama-sama dan kalian akan keluar ke dari facility dengan tidak dengan mobil. Dan selanjutnya kalian tinggal pergi ke bunker dan naik mobil yang mau kita duplikat dan masukin ke dalam emosi. Oke, gampang kan? Ini apa? Glitch tergampang menurut gua. Duplikat car tergampang. Dan ini juga bisa kita lakuin di invite session, di solo session atau di friend close friend session gitu. Nggak perlu di public session. Dan kalau kita maksimal kalau nggak salah di facility kita bisa nempatin 7 mobil kalau nggak salah. Jadi kalau kita dapat sejutaan mungkin bisa dapat 7 juta dari penjualan hasil duplicate car ini. Oke, setelah masuk dan mobil kita masih di sini ya, masih di tengah bunker dan kita tinggal maju aja ke operator MOC kita dan tekan kanan dan ada peringatan itu tadi ya, berarti itu udah berhasil, glitch kita udah ke duplicate dan ini adalah kopinya dan yang asli kekirim ke facility. Dan kalau mau kalian mau duplicate lagi, kalian tinggal masuk mobil lagi dan keluarin dari MOC, terus kita parkirin lagi di tengah-tengah bunker. Kalian keluar bunker dan menuju facility, masuk mobil tumbal kayak tadi dan terus kalian juga bisa terus-terus sampai dapat 7 mobil atau sebanyak yang mobil kalian mau. Dan ya, gua berhasil betul shock isi. It's coming at you. Dan kalau ini mobil ini kita bisa jual 1,7 atau 1,8 kalau full upgrade ya. Kalau yang Elegi retro custom atau yang Benny full upgrade itu kita cuma bisa dapat sekitar 700-an. Oke, sampai di sini aja video glitch GTA Online duplicate car. Dan kalau kalian punya kesulitan atau nggak paham atau nggak bisa duplicate ini, kalian bisa join gua di komunitas gua dan atau kita juga bisa party bersama, nanti gua kasih tahu kesulitan atau masalah kalian. Oke, kalau kalian berhasil dengan glitch ini jangan lupa untuk
subscribe channel ini dan juga like video ini, dan juga kalian bisa share ke teman-teman kalian agar kita bisa jadi sultan bareng-bareng. Oke. Sekian dari saya. See you.